Sebuah rekaman video memperlihatkan penangkapan seorang debt collector, pelaku premanisme kepada selebgram Clara Sinta, dan membentak anggota polisi. Debt collector itu merupakan buronan bernama Eric Johnson Simangunsong. Tanpa perlawanan, pelaku diciduk di wilayah Labuan Batu, Sumatera Utara. Padahal saat peristiwa pengambilan paksa kendaraan Clara, Eric dengan gaya sangar berani membentak Aibtu Evin Susanto. Saat kejadian premanisme, Eric merupakan pelaku yang memakai kaos belang biru. Pelaku berhasil ditangkap pada persembunyiannya di Kabupaten Labuan Batu, Sumatera Utara. Adapun penangkapan tersangka tersebut merupakan kerjasama Resmo Polda Metro Jaya dengan Polda Lampung dan Polda Sumatera Utara. Penyidik perkembangannya sudah mendapatkan satu tersangka daftar pencarian orang atas nama EJS, Eric Johnson Simangunsong, ya. Tepatnya di Sumatera Utara, daerah Labuan Batu. Namun demikian, kita akan sama-sama menunggu nanti rilis dari penyidik, ya. Sebelumnya, Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi berbicara tegas akan memburu debt collector yang terlibat dalam kasus pemaksaan pengambilan mobil dan memaki anggota polisi.